Baik, anak-anak, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pagi hari ini kita akan berdiskusi, kita akan bahas bersama tentang uji kompetensi sebagai bahan belajar kalian untuk persiapan penilaian harian pada operasi hitung pecahan tahap yang kelima. Mr. Alfon berharap untuk uji kompetensi persiapan di tahap lima ini bisa menjadi yang terakhir, manakala anak-anak bisa menunjukkan tren positif dan prestasi yang meningkat terhadap hasil belajarmu. Oleh sebab itu, silakan dipersiapkan semuanya. Mister minta Wirya untuk share screen. Ini nampaknya sudah ada di layar. Ya, di layar sudah ada. Kita tinggal melakukan diskusi dan pembuktian terhadap soal yang sudah ada. Baik, nomor satu langsung saja saya minta nomor satu Jennifer. Nomor satu Jennifer, silakan. Mana 80%? Ada 10 buku, 8 buku bersampul coklat. Persentase buku bersampul coklat adalah 80%. Betul, 80%, jelas ya. 80% ya. Baik, nomor 2, Pandu. Bentuk persen dari 3,5 adalah 3,5 dikali 100% sama dengan 350%. 350. Agak naik. Dibaca soalnya dulu, mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan. Olivia, mic-nya dinyalakan dulu. Ya, silakan. Pecah. 0,75 yang diubah menjadi pecahan biasa adalah 3/4. Betul ya, 3/4 ya, jelas itu, sudah. Baik, nomor selanjutnya, Melvin Chen. Agak naik, Wirya, dinaikkan Wirya. Wirya dinaikkan. Nomor 4, Wirya. Ini aku tuh nomor 4. Ya, ayo. Silakan, Vincent. Vincent. Nah, lakak dengarkan, Vincent. Dipanggil-panggil bolak-balik. Yuk, Vincent. Vincent, ayo. Ajes lah, Ajes lah. Ajes. Bentuk desimal dari 3/8 adalah 0,375. Baik, benar. Lanjut. Silakan dinaikkan. Langsung nomor 567 naikkan, 5 di atas. Terus, terus naik terus. Ya. Stop. Ya, silakan. Berikutnya. Christopher. Christopher. Tidak bisa, Christopher. Bisa, ayo, silakan. 80% senilai dengan 4/5. 80% senilai dengan 4/5, betul. Aaron. 20% dari 15.000 adalah 3.000. Berapa? 3.000, ya, oke. Okay. Rico. Nainggolan. Riko, Nainggolan. Ayo. Tidak ada. Baik. Nomor 7. Nike. Harga sebuah baju adalah
180 ada potongan 15%. Harga baju itu sekarang adalah 153. 153.000. Dari mana kamu bisa menjawab 153.000? Jawabanmu benar, tapi kamu harus bisa buktikan. Silakan dibuktikan. Gimana cara menghitungnya? Gimana cara menghitungnya? Dinyalakan mic-nya itu, mic-nya dinyalakan dulu. Kamu interaksi sama saya, ditanya, dijawab. Nike. Mic-mu dinyalakan dulu. Oke. Nyalakan mic-nya. Ya, dari mana? Nike bisa membuktikan 180 per 15 dikurangi 15. 180 dikurangi 15. Masa? Masa begitu? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa menjelaskan? Wiria. Wiria, Aaron. Baik, saya minta Wiria dulu. Jadi, 180.000 itu 50%-nya kan 90.000. Terus 10%-nya itu ya. 10%-nya itu 9.000. Terus 5%-nya itu Aaron disambung penjelasannya Wiria, tolong disambung. Penjelasannya Wiria bisa disambung, silakan. Saya nggak tahu penjelasannya Wiria itu kayak gimana penjelasannya. Ya, wes penjelasanmu dewek gimana? 15% dikali 180.000 sama dengan 27.000. 180.000 dikurangi 27.000 sama dengan 153.000. Ya, itu Wiria ya, seperti itu ya. Sudah benar. Lanjut nomor 89, silakan Wiria dinaikkan. Alexa, silakan. Alexa. Hasil dari 1/2/3 ditambah 0,6 adalah 2/4/15. Jelas ya. Oke, lanjut nomor 9. Saya minta Mika. 9. Ayo silakan. Mika. Ayo. Adrian. Eh, Adrian. Ya, dipanggil enggak ada ya, Mika enggak ada. Tadi saya panggil. Lalu siapa lagi tadi satunya? Rico Nainggolan tidak ada. Sekarang Adrian, silakan Adrian. Ayo Adrian. 4/5 dibagi 3/4 adalah 16/15. Ya, betul, 16/15. Nomor selanjutnya. Nedin. Hasil dari 9,2 tambah 0,3 tambah 11,45 adalah 20,95. Ya, betul. Terus, nomor selanjutnya, John K. Hasil dari 1,25 dibagi 0,20 sama dengan 6,25. Ya, betul. Lanjut. Nomor selanjutnya, saya minta Devon. Devon, tidak ada. Hasil dari 0,81
kali 5,9 adalah 4. Hati-hati, nomor 12. Apa Devon jawabanmu? Pon. Jawabanmu apa? A, B, C, D, yang mana? Jawabanku. SW ini, Pon, Pon. Aaron, itu berapa? Aaron itu bisa bantu nomor 13? Itu Mister, itu Mister. Jawabannya 6/3/7. Nomor piro 6/3/7 itu? Nomor 12. Oh. 12 4 7 7 4,779. B atau C? Nomor 12. B. Ya. E. Tulkan Wirya. Lanjut. Nomor 13 jelas ya. Nomor 13 tadi sudah dijawab. B. Langsung 14 silakan. Naikkan. Jose. Silakan. Dosi saya peringatkan, kalau enggak tak keluarkan. Dosi sudah diperingatkan Mister bolak-balik. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab dan mikmu dinyalakan itu kameranya. Ada Dosi? Halo? Enggak ada kan? Ya kan? Tak kasih nol ya. Josi dapat 0 hari ini. Nanti disampaikan di temannya itu. Panggil Mister bolak-balik, enggak no, kasih 0 aja. Ya, selanjutnya. Siapa yang belum? Abigail. Ayo, Abigail. Oke, Mister. Ayo. Berapa nilainya itu? Nomor 14. Hasil dari 4,2 dibagi 15% sama dengan N. Maka N sama dengan berapa? 28. Ya, betul 28. Putri. Ayo Putri. Bentuk per bentuk persen dari 3/15 adalah 20%. Ya, lanjut nomor 16. Nomor 16 yang belum siapa? Nike sudah, Pandu sudah, Wirya sudah, Vincent, Mel Vincent. Ayo Selin, Selin, Selin. Ayo Selin. Halo Selin. Ya, silakan ayo. Nomor 16. Hasil dan penjumlahan baik. Dari 4/1/3 ditambah 2/3/5 adalah 4. Yang mana? Yangmu? Ayo. 6/14/15. Ya, jelas ya. 6/14/15. Nomor selanjutnya Evelyn. Diketahui A dibagi B sama dengan 4 dibagi 7. Jika nilai B 3/35, maka nilai A sama dengan 20. B. Ya, bagus.
Nomor selanjutnya, Aaron. Silakan. Aaron. Perbandingan buku Rahman dan Aditya 2:3. Jika jumlah buku mereka 20, maka banyaknya buku Aditya 12 buku. Adalah 12 buku. Benar. Nomor 19, Wirya. Ariel berlatih renang setiap 3 hari sekali, Dogi setiap 5 hari sekali, dan Nino setiap 6 hari sekali. Jika ketiganya berlatih pada hari Senin, 5 Maret, maka mereka akan berlatih bersama lagi pada Kamis 5 April. Caranya itu... Betul, Kamis 5 April. Ada siapa yang lain? Evan, Mister. Berapa? Sebenarnya itu Rabu 4 ya, April. Ya, itu yang betul. Rabu 4 April. Wirya, betul kan? Nanti jawabanmu kamu share di grup. Siapa jenis? Ren. Ya. Hey, nomor selanjutnya. Aaron sudah, Jesela. Yo, Jesela. Sudut terkecil yang terbentuk oleh jagung jam pukul 13:30 besarnya. Berapa? 135 derajat. Ya, 135 derajat. Benar. Devon, ayo. Bandingan uang Amel dan uang Salwa 7:5. Selisih uang mereka 150 rupiah. Jumlah uang mereka adalah? Ya. Berapa, Fon? Mikmu kurang banter, Fon. 1.500.000. Ya, betul. Ya, bagus. Senomor selanjutnya, Adrian. Ayo, Adrian. Termometer Celsius menunjukkan angka 40 derajat. Termometer Fahrenheit menunjukkan angka 104 derajat. Ya, betul. Nomor selanjutnya. Don Ki. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam jika mobil tersebut telah berjalan selama 3 jam 45 menit. Jarak yang telah ditempuh mobil tersebut adalah kilometer. Biro. Salah. Agak naik, soalnya agak naik. Oke, berapa? John, ayo John, kamu ngerjakan enggak, John? 300. Dari mana kamu 300 itu, John? Jawabanmu benar, John, 300. Dari mana? Yo, ini yang harus kamu bisa. Nah, kalau seperti ini kamu nggak akan pernah bisa nanti. Ayo, silakan dibantu. 300 itu, telepon. Dari mana 300 itu? Fon, bantuan Fon. Mic-nya agak keras. Mister. Ayo, telepon. Bantu, dari mana 300 itu? Buktikan. Bisa, telepon. Katanya 80 km per jam. Terus? Kan waktunya 3 jam 5 menit. Ya, saya tanya sama itu untuk mencari jarak yang ditempuh mobil tersebut, jarak menggunakan apa itu. Halo, itu ya, Mister. Ayo. Gunakan apa? Ya, Mister. Buktikan. K kali B sama dengan 80 kali 22 per 6, 225 per 60 sama dengan
1800/60 sama dengan 300. Ya, benar. Oke, sip. Lanjut nomor 25, tempat terakhir. Nomor Putri. Misalfon. Siapa? Kenapa? Ini nomor 22 ini kan masih belum nomor 22. Belum dah. Nah, kok sudah 25 ini? Tadi kelewatan dari nomor 22. Oh, oke. Ya wes, nomor 22. Ya, Putri, 22 Put, cabut. Yang sebuah jalan pada peta. Satu banding 600 rebon adalah 28 cm, ya kan? Jalan sebenarnya adalah 168 km. Ya, betul. Lanjut. Nomor terakhir, Evelyn. Jarak rumah Ayu dengan sekolah 3/1/2 km pada denah tertulis 7 cm. Skala peta yang digunakan adalah 1 banding 50.000. Ya, bagus. Oke. Itu anak-anak, silakan di close si Wirya presentasinya. Baik, itu hasil diskusi kita. Nanti untuk yang tidak paham atau masih kurang memahami bisa dilihat di YouTube, ya. Nanti Mister akan upload pada YouTube-nya Mister. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan diskusikan untuk pembelajaran tematik. Tetapi barangkali ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Paham? Bisa semua? Yakin? Yakin? Ya. Yakin. Baik. Terima kasih anak-anak. Untuk sesi pembelajaran pendalaman materi terkait dengan pembahasan dan diskusi uji kompetensi persiapan operasi hitung, persiapan penilaian operasi hitung pecahan tahap 5 telah selesai. Ya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dan kalian tetap semangat belajar.